Selamat datang di Honor of Kings. Minion musuh akan tiba dalam 5 detik. Bersiap untuk menyerang. Semua pasukan maju. Siap, laksanakan. Halo Sion, welcome. Mak, mid-nya langsung digas. Revive ya. Dipaksa loh sama dia. Santai, kita balas. Tenang, kamu bisa. Pantas lah dia takut mainnya begitu, bro. Udah tahu berdua nggak mau balik. Triple kill dong gua. Bisa jadi triple kill gua, bro. Ayahnya mau mati tuh. Loh, pikir lu siapa, babi, babi? Tenang ya guys ya. Boleh ikut kak main kak bang? Kalau ada 5 boleh. Kalau nggak ada 5 ya nggak bisa. Gue cuma party 3 nih sekarang. Party 3, 3. Trio, trio. Gelo. Apakah kamu ingin bertanding, Mayen? Ya, nggak kena. Mayennya kena mental, guys. Langsung balik. Gue mabar-mabar aja, guys. Gak masalah. Penting jangan nabrak roll aja udah. Nah, kita di sini bisa semua sih. Pernah bisa MM, bisa... Bisa apa namanya? Bisa roam, gue bisa MM, bisa gue mal roll, bisa gue jagonya aja enggak di kelas lain sama ini. Masuk ya, udah hilang bang orangnya. Udah cabut bang. Halo. Siap, ambil sama dia lo. Gak bisa ngapa-ngapain dia guys, diambil junglernya sama gue. Tapi aku bronze. Bronze. Bisa dong. Mid ya. Siap, laksanakan. Timmu berhasil menghancurkan tower. Musuh telah tereliminasi. Gak kena. Rekanmu telah tereliminasi.
eliminasi. Siap, laksanakan. Ada lawan. Aduh nggak kena bang, ininya nggak ngejar lu gua. Buka. Bukanya di tengah-tengah situ banget tuh kayaknya. Membuat hidup bermakna. Lado ulti buka bang. Sabar, sabar. Lado ulti buka aja. Ya gas ya. Serang. Musuh telah tereliminasi. Baliknya begitu, bro. Kejar, kejar. Apa? Apa? Sabar ya, si Dara ya. Rekanmu tereliminasi. Masalah kecil, tenang. Jangan dipaksa, Dun. Aduh, ulti gua mau ngejar ini gak kena, coy. Tau kan ketika musuhnya di luar jangkauan tuh maksa gitu loh dia gamenya. Settingannya gue lupa, nggak gue setting maksudnya. Ada diajarin, ada dikasih tahu sama Diki tutur, tapi gue nggak tahu di mananya. Aduh, gue pakai lagi bro, ini gue. Loh, aduh. Rekanmu telah tereliminasi. Iya bro. Ada apa itu? Libe-nya di mid, lawan siapa? Wah, apa di sini? Gua pikir di mid, cok. Ready ini gua, smite gua ready gua. Aduh, ada ini, cok. Gua yang dapet. Itu siapa, anjay? Sabar dulu. Dipaksa ya? Ulti bang, ada gak? Mayannya di belakang ya, nice. Gak ada apa-apanya. Kamu berhasil mengeliminasi musuh. Kabur lagi dia bagi. Aduh, salah gue. Apa? Berkumpul. Aduh, kecepetan gua. Anjir lah. Cepetan gua mencetnya. Aduh. Aduh, enggak aku pencet, Bang. Sorry. Mau balik. Datang cuma ngambil doang, anjay. Eh, Libe-nya di sana ya, jauh ya. Awas, tower base diserang. Eliminasi. Halo, mau dengar? Dia balik ke belakang. Lah,
Ini digocek-gocek gua bro sama dia. Sumpah ini gua kalau misalkan satu lawan satu nggak ada yang menang lawan gua. Oh, musuhnya ada punch bro, susah bro. Yang di tap control iya. Siap, laksanakan. Lu zoning ya, gua sendiri bisa sih. Lu zoning aja gua yang ngambil. Membuat hidup bermakna. Bro zoning, aduh teman-teman gua kemana? Nggak bisa dong. Berkumpul di titik tujuan. Bisa, kelamaan tadi harusnya langsung. Musuh yang dapat. Bersihin lane dulu guys. Pala baliklah. Baliklah ini naga banyak banget loh yang mau dia. Rekanmu telah tereliminasi. Aku berhasil mengeliminasi musuh. Awas, tower base kita diserang. Kita ngelagi, karena nothing. Ultinya juga nggak ketua ya tadi dia. Bisa. Mundur. Keluarkan ulti lu. Pikir gua kaleng-kaleng apa ya? Mundur. Siap, laksanakan. Pertempuran adalah pelip. Banyakin lu maling-maling lu. Ambil ininya dulu, ambil frostnya dulu kalau mau. Darahku saja tidak akan cukup untuk menebus utangku. Mundur. Ini masuk. Aduh, ya Allah, ada frostnya. Frostnya dulu. Nice, nah udah. Hal ini aja yuk, mau enggak? Tuh. Kelihatannya ini akan jadi match yang easy. Kamu berhasil mengeliminasi musuh. Aduh ketarik aku. Cemongot ya. Dapat sama aku ya. Tereliminasi. Double kill. Rekanmu telah tereliminasi. Kegilaan membuat hidup bermakna. Serang. Ya Allah. Musuh telah tereliminasi. Untung tempestnya kita yang dapat anjay. Sabar. Darah bentar. Siap, laksanakan. Skill menghancurkan tower. Timmu berhasil menghancurkan tower. Serang. Ini kau. Banker. Serang. Dia cuma ngetes ini doang itu. Timmu berhasil menghancurkan tower. Timmu berhasil menghancurkan tower.
Masuk naga getok ya langsung ya. Masuk naga getok langsung ya. Nice. Itu caranya ya guys ya. Indonya serang skill jarungnya sama jarak serang yang otomatis ganti melee. Nggak nge lagi gue yang mana. Cuman gara-gara Frost doang gue bisa ini. Apakah aku yang gila atau dunia ini yang gila?